Ya, saudara, kondisi jalan rusak dan tergenang air terlihat di sekitar Simpang Purwodadi Panam, Pekanbaru. Warga mengharapkan genangan ini segera diatasi. Beginilah kondisi jalan rusak di dekat Simpang Purwodadi Panam, Kota Pekanbaru. Akibat jalan rusak ini mengakibatkan genangan air yang cukup dalam seperti mirip kolam ikan. Warga sekitar mengharapkan Pemko Pekanbaru peduli dan segera memperbaiki jalan rusak ini. Ini tolong diperhatikanlah tempat ini, gitu, biar kan luasnya berjualan juga, ya, gitu kan. Nah, orang lewat pun akhirnya nggak terganggu karena udah laju-laju, tahu-tahu nanti belok lagi, kayak gitu. Warga mengaku beberapa pengendara pernah mengalami kecelakaan dan jatuh akibat terpleset di lokasi ini. Hermansa melaporkan.